Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Live Talk Physical Distancing saya hari ini bersama PJ Wali Kota Makassar, Prof. Jamaluddin. Prof, acara bawah suara ini benar-benar netralitas ASN. Seperti apa untuk penekanan dan penegasan untuk ASN, lurah, camat maupun seluruh OPD Pemkot Makassar? Ya, netralitas harga mati yang harus dilaksanakan oleh semua ASN Pemkot Makassar. Oke. Nah, apa yang tentunya juga menjadi pesan-pesan untuk masyarakat untuk mengawasi bagaimana para ASN ini benar-benar profesional dan menjalankan instruksi Bapak PJ Wali Kota? Ya, tentu kepada warga Kota Makassar yang saya cintai semua, mari kita mendukung proses pelaksanaan pilwali. Tapi di satu sisi, mari kita juga jangan pengaruhi ASN-ASN kita. Namun kalau ada ASN kita yang mengikutkan diri di dalam ketidaknetralan, kalau dilaporkan, okay, ya, maka kita akan melakukan sanksi kepada mereka. Jadi masyarakat ini juga kadang-kadang ada yang mempengaruhi ASN, begitu Pak? Iya, jangan sampai ya ikut memprovokasi ASN-ASN kita. Tapi saya yakin masyarakat kita semakin lama sudah semakin dewasa, bahwa pesta demokrasi itu adalah pesta rakyat, ya, yang masing-masing punya peran masing-masing di dalam mensukseskan itu. Apa kira-kira yang Pak PJ akan lakukan untuk mengawasi begitu? Apakah akan dibentuk juga pengawas? Saya kira nggak perlu ya, karena perangkat Bawaslu itu sudah sangat baik dan sudah sudah mencakup seluruh kalangan ya, sehingga kita tinggal menunggu rekomendasi Bawaslu. Oke, seperti itu. PJ Wali Kota Makassar, Prof. Dudin, terima kasih Pak. Terima kasih. Sekali lagi pesan-pesan untuk masyarakat dan ASN. Penegasannya seperti itu Pak. Ayo kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Makassar. Semoga terpilih pemimpin yang membanggakan masyarakat kita, amin, dan membangun Kota Makassar. Baik, terima kasih Bapak PJ Wali Kota Makassar sudah bersama saya untuk live talk physical distancing hari ini.